Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait cara menjaga air tetap jernih dan tidak cepat kotor. Air merupakan indikator yang sangat penting bagi keberlangsungan ikan mas koki, sehingga air yang bersih dan jernih bisa menjadi idaman para penghobi ikan mas koki. Maka sebaliknya, air kotor ataupun air kusam sangat amat tidak disukai penghobi ikan mas koki. Maka dari itu, akan kita bahas bagaimana cara menjaga air tetap jernih dan bersih, serta kenapa juga air menjadi kusam atau kotor. Selanjutnya, terus simak videonya sampai selesai. Yang pertama, penyebab air kusam. Air yang kusam disebabkan dari bakteri-bakteri yang tumbuh dalam kolam atau akuarium penghobi. Secara umumnya, alga dan bakteri ini tumbuh berasal dari sisa makanan yang tidak termakan oleh ikan mas koki kesayangan penghobi, dan kotoran yang dihasilkan oleh ikan mas koki ini tidak terurai secara baik. Maka air akan berubah menjadi kusam atau kotor, dan perhatikan kembali sirkulasi air dan pemberian pakan untuk ikan mas koki kesayangan penghobi. Yang kedua, pergantian air atau water change. Pergantian air ini sebagai solusi dari air yang kotor atau air yang kusam, yang mana amat sangat tidak disukai oleh penghobi karena tidak enak dipandang dan tidak bisa dibuatkan konten atau story oleh penghobi. Maka dari itu, lakukan pergantian air secara rutin ya, dengan komposisi yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, dan bisa penghobi tonton kembali ya pada tautan di atas ini. Yang ketiga, populasi ikan. Air yang kotor atau air yang kusam juga bisa terjadi dari padatnya populasi ikan dalam kolam atau akuarium penghobi. Sehingga ini sangat perlu diperhatikan kembali, yang mana ini juga sudah pernah dibahas dalam video sebelumnya. Dan akan kami beri contoh cara menentukan populasi ikan mas koki kesayangan penghobi. Contohnya, akuarium atau kolam, panjangnya dikali lebar dikali tinggi, dan hasilnya berapa, serta hasil tersebut langsung dibagi 1000. Dan maka hasil dari dibagi 1000 tersebut merupakan hasil volume dari liter air akuarium atau kolam penghobi. Dan selanjutnya, dalam menentukan populasi ikan mas koki, bahwa minimal 1 ekor ikan mas koki dewasa memerlukan 75 sampai 100 per liter air. Sehingga penghobi bisa tentukan dari hasil hitungan tadi, yang mana bisa ditentukan ikan yang harus penghobi pelihara di dalam kolam atau akuarium. Misalnya, hasil dari hitungan tersebut 500 per liter air. Maka penghobi bisa pelihara ikan mas koki kesayangan penghobi dalam kolam atau akuarium hanya 5 ekor. Dan tidak bisa berlebihan. Itu akan berdampak pada air kusam atau air kotor dalam akuarium atau kolam penghobi.
Nah, sudah jelaskah penjelasan kali ini? Semoga bisa bermanfaat dan selamat mencoba. Bye.